Saya perkenalkan dulu, nama saya Salmi, saya bidang saya S1-nya itu biologi, S2-nya juga biologi ITB, dan saya S3 dari farmasi, 6 tahun belajar obat di farmasi ITB dengan pembimbing Profesor Iwang Sudiro. Nah, balik ke Palembang jadi dosen mengajar seperti biasa, bimbing mahasiswa, senang bawain minuman manis-manis, teh-teh manis itu. Jadi saya bisa minum teh manis itu 3 botol satu hari. Saya malu sama Pak Benny sebetulnya. Saya orang biologi, mengajar biologi sel, mengajar biologi molekuler, mengajar genetika. Tapi saya tidak memahami konsep-konsepnya itu ya. Saya minum manis-manis dan juga stres kerja juga banyak. Kebetulan menjabat di jurusan di S2, S3, ngajar juga banyak kedokteran, farmasi di Palembang itu karena dosennya kurang, itu diajar semua. Kerjaannya amburadul. Akhirnya 2015 kena penyakit diabetes hipertiroid. Itu tanpa saya sadari badan saya kurus, turun 10 kilo, hampir pingsan. Akhirnya dicek di lab, hipertiroid T3 T4 nya tinggi, gula darah 450, nggak bisa lagi apa-apa, lemes. Nah akhirnya berobat ya pakai obat kimia. Itu 2015 sampai 2000 masih minum obat kimia. Nah 3 bulan yang lalu Pak Benny mau buka Sumatera. Nah presentasi Pak Benny cuma di rumah Pak Jumadi, mengenalkan konsep Karnus. Kalau cerita yang tadi biologi sel biokimia itu sudah saya pelajari, mengajarkan ke mahasiswa sehari-hari gitu. Tapi saya aplikasi mengkait-kaitkannya, saya belajar hari ini, dua hari ini. Mengkait-kaitkannya itu, nah yang enggak ada. Benar-benar hebat. Seorang sarjana teknologi pertanian mengkaitkan ilmu yang sebegitu banyak. Saya aja udah belajar dari S1, S2, S3. Belum paham sepaham dia. Ya. Nah, jadi sangat terang benderang sekali konsep pengobatan penyakit degeneratif ini. Ya, jadi saya cerita lagi. Tadi saya minum 2 bulan Algagol dan Algati, langsung gula darah saya turun. Tadi pagi saya makan omelet, kemarin juga makan omelet. Tidak ada pegel-pegel. Tidak pakai simvastatin. Aduh, gila ini kataku. Minum ini Algati. Aduh, ini benar-benar obat. Jadi memang bukti nyata ya. Bukti nyata itu sangat luar biasa. Makanya saya semangat sekali ini untuk mensiarkan konsep Karnus. Terima kasih.